Aku. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Toto Arsito Channel. Pada kesempatan ini kita akan panen pupuk organik cair yang sudah kita setiap hari kasihkan ke sini. Ini adalah buah-buahan, sayur-sayuran sisa ya, kita masukkan ke sini. Airnya tidak numpuk di sini semua. Kita akan panen ya. Kita akan langsung saja masukkan ke sini. Nah, ini kita sudah dapat satu. Ini pupuk organik cair yang sangat lempak, sangat lengkap ya kandungan nutrisinya. Buah-buahan, sayur-sayuran, semua jenis buah-buahannya ada jeruk, apel, ada nangka, ada pepaya, ada pisang ya. Ini semuanya sudah tercampur di sini. Juga sayur-sayuran, ada bekas kangkung, ada sawi dan semuanya ya. Ini hasilnya, dan setelah kita mendapatkan ini tinggal disimpan dulu, jangan dulu diaplikasikan ke tanaman. Kita simpan dulu sekitar 1 minggu ya. Kemudian nanti kita aplikasikan ke tanaman yang kita memiliki ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Dan terus tiap hari kita tambah aja ininya, sampah-sampahnya ya. Ada bekas melon, pisang, segala macam ya. Baik, demikian. Selamat mencoba di rumah, dan kita sudah punya pupuk organik cair buatan sendiri ya. Kemudian bermanfaat untuk budidaya sayuran di pekarangan rumah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.